Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Cik, mai sini nak abang bagi ni dia pumpang yang original. Pumpang yang tukar sana kat sini sampai apa pun abang tak tahu nak tengok dah. Ni resipi bahan-bahan dia. Ayam apa potong kecil-kecil, goreng dengan minyak dulu. Nah, goreng dengan minyak, bagi dia keluar ayam, bagi dia masak lagi dulu. Lepas tu yang ni apa, rempah. Rempah. Kita pakai rempah apa nak? Rempah apa dah? Rempah kari babas. Aku pakai rempah kari babas. Lepas tu ada bawang besar sebiji, bawang merah banyak, bawang putih 3 ulas, halia seketul besar tu. Blend, bancuh dengan rempah, daun karapulih. Kita ada santan, kerang. Saya yang penting lah. Ini antara bahan-bahan dia. Saya aku nak masak dulu. Tu telai liok ni. Daripada basuh ayam sampailah ketuk ayam dan periuk. Lepas tu, hampa ambil rempah tu masuk dalam periuk. Tomeh kan dia? Tadi aku abang kan masa ayam tu apa tu masuk bunga lawang, kulit koi manis, apa nama bunga cengkeh sikit nah, bagi dia net bow. Ni dah bubuh rempah tu, tomeh bagi dia pecah minyak. Lepas tu hampa bubuh dah garam kasar untuk pecah minyak. Nah, garam kasar. Sat, tangan kiri Sat kan pakai tak pula. Nak tukar tangan ni. Tabur garam, gula, tuk masuk asam keping. Bagi dia masam. Kalau tak ada asam keping, hampa pakai air asam pun boleh. Yang perah punya. Kalau hampa tak mau buat akrobatik macam aku kemarin, tuk pakai asam keping saja. Mudah. Masam dia sama. Woo. Okay, sementara tunggu tu, mai aku nak beli tiap bersembang apa sebab hampa gerah sangat air radio. Kita ada santan, kita ada kerang. Yang ni kita nak buat sampai tomeh sekejap lagi kan. Yang ni aku ada ayam udang yang rebus, kulit ayam udang yang aku rebus. Yang ni kepala dengan kulit udang yang aku mesin. Mesin pula macam aku buat mie kuah Pak Ibrahim tu. Sebabnya kalau selalu aku nanti lepas udang masuk dalam periuk tu, udang segak kan, udang hidup. Jadi sebab kali ni aku nak tukar sikit, aku nak rebus udang tu. Nanti kita nak tabur udang tu atas mi kuah yang nampak merah-merah. Maknanya bukan direbus sekali dalam kuah tu, sebab kuah tu dah ada ayam. Jadi aku tak mau campur ayam dengan daging. Ayam dengan daging, ayam dengan udang dalam kuah tu nampak tak berseri. Jadi aku nak asingkan, nanti nak tabur kuah atas. Jadi ayam udang tu aku still lah masukkan kan. Kau tak, nanti tak manis udang tu. Lagu tu lah cerita. Aku cukup suka lah periuk ni. Beli kat Langkawi je pun, kat Haji apa tu. Tapi punyalah sedap masak. Tengok tu, luah, tenganga. Ni ayam tu dengan kari tu dah pecah minyak apa semua. Dah helok masak, kari pun dah garing apa semua. Kita boleh masukkan ayam udang tu tadi. Aku dah mesin. Kepala dengan udang tu kita mesin dah tapih. Jadi aku masukkan dia sebagai bahan perasa. Okay. So kita tak pakai lah Haji, Pak Haji naik motor tu, kita pakai ayam udang saja. Nah, ayam ni pula kalau ayam rebus ni nampak macam pekat, kita boleh tambah. Jadi dia boleh jadi kuah dah terus. Alhamdulillah. Berderah api biar dia pun menggelegak. Sagi baru kita bubuh santan. Asap, asap. Okey, berselur api apa boleh buat masuk santan. Bismillah. Kacau, sagi bekas-bekas santan tu pun masuk balik lah cik. Nanti apa boleh rasa lah gula garam yang apa tau tadi tu semua okey ke tidak, apa ke tidak, tahu akan hebiak ke manis ke masin ke melecah ke medah ke apakah. Okey. Jadi dah rasa semua elok, hampa boleh terap masuk yang ketam pula dah, kerang kita ada kopek. Jadi yang betul kah? Nanti sat lah, sagi aku silap. Yang ni, yang ni aku nak buat masuk dalam mi kari. Yang tu kita nak buat sama tomeh. Sedap. Mula masak dah sedap. Hang memang propali. Kali ni hang tak marah pula aku main IG. Lepas tu kita buat masuk tofu, fish ball, fish cake, apa semua. Ya Allah, halia sedapnya. Boleh perah lidah ni keluar ayat liak. Hush.
Okay, ni bahan-bahan untuk sambal tomat kerang. Kerang, bawang besar, bawang merah aku campur. Kita hirih, bunga blend. Sang keping, ayat gula merah. Apa nama cabai mesin. Dan tok yu sikit untuk kita alter colour. Okay, tok yu dalam peti air. Malah aku nak pergi ambil. Sekejap lah. Okay, ni kita nak tomat ni. Kuah dah elok, ngam-ngam-ngam. Sedapnya. Ya Allah, hari ini. Sekejap kita tabuk pula yang ni kuat atas masa nak makan. Fuh! Ni lah payah masak belah posa ni. Rasa ujung-ujung lidah tu kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok. Pui! Kumok! Sekejap lagi rasa pula kocok-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 kocok. Pui! Kumok! Kalau ikutkan hati tu buat-buat tertelan ke apa kan, sedah tahan juga 3 jam kan lepas tu. Jadilah susudu pun. Kali ni kita nak buat semai tomat. Jadi hampa ciao sekalang bawang-bawang tu tadi kita dah potong dengan minyak. Bagi dia kuning-kuning sikit. Sekejap baru kita buat masuk cabai mesin. Tak jual. Sawi aku tak bubuh lah lagi kat dalam ni. Sebab awal lagi pun pukul berapa kan. Sekejap dah kita nak beridang tu. Perangat kuat sekali tok masuk sawi. Lepas tu baru kita bubuh benda lain macam toge ke apa tu. Tu hampa boleh buka atas. Kan udang apa segala telur rebus. Ha, yang ni aku saja tunjuklah sekali kau hampa lupa sawi ni tak bubuh pula. Oi nak hangit dah. Cabai, buah asam keping, bubuh garam kasar, bagi dia pecah minyak. Ram. Naik sampai pecah minyak elok-elok tu baru kita bubuh apa nama tok yu, ada gula merah sikit dengan kerang. Tapi ni tomeh bagi lama tau. Sampai dia betul-betul masak betul baru sedap. Kalau hampa cium, tak sedap sampai tomeh hampa. Tiap kali tomeh cabai jadi sedih. Boleh tak kalau nak buat-buat telan? Sedap tak tahu nak hap. Sedap tak tahu nak hap. Allah, segaknya dengan kering eloknya. Dengan api duk naik. Ni apek duk tunggu nak buat kaki aku ni, nak kena cepat sikit. Kalau kita bawa benda ni pergi Sarawak, Sabah, awal sikit kita buka tak? Boleh kat Dan kah? Mana lebih untung? Tunggu kah ataupun kita pergi Sarawak, Sabah pergi buka kat sana? Sedap ke tak? Sedap, tak tahu nak hati. Inilah nama dia, the power of resolve. Aku dah bising, tak kira pantak juga yang elok punya. Terus hari ni dapat. Habis tu hantar terhenti nak pergi tanda semua sekadar juzuk tu. Go. Sebelum KDN tutup lesen hampa. Dah dia baik. Nak jadi, nak buat ke mana kan, kemalangan. Tapi sama-samalah kita ambil iktibar. Sedapnya arut kaki.